Meski keberadaan jembatan gantung pelangi hanya untuk wahana spot foto atau untuk sarana selfie, di area lokasi tempat wisata Goa Lalai Gunung Kapur Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor yang berada di daratan pinggir danau buatan, karena dibangun menyerupai jembatan gantung asli berkat kreasi tangan-tangan kreatif tim Sangkuriang Bogor Sunda Sajati. Keberadaan jembatan gantung pelangi cukup unik dan menarik, dibangun bersama deretan jembatan lainnya, hingga menyerupai jembatan menuju ke atas bukit karang tinggi yang menyerupai patung manusia raksasa. Hingga sangat cocok untuk sarana selfie atau pembuatan video dokumenter, bahkan juga untuk pembuatan foto prewedding, video klip juga sarana syuting film atau sinetron. Keberadaan jembatan gantung tersebut menambah koleksi wahana selfie yang ada di tempat wisata Goa Lalai Gunung Kapur Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, yang sebelumnya telah bertengger tempat-tempat selfie lainnya. Di antaranya, jembatan pelangi bibir tebing, perahu nelayan, bunga mawar kayu ulir, dan kursi serta gubuk payung pantai yang sudah barang tentu mempercantik tempat wisata di bekas tambang limestone ini. Sementara itu, untuk harga tiket masuk ke wisata yang unik tersebut sangat murah. Pengunjung hanya dipungut tiket masuk Rp10.000, sedangkan untuk parkir kendaraan sepeda motor Rp5.000, dan untuk kendaraan mobil Rp15.000. Dari Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Edi Junaedi melaporkan.